Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada, para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Ini temanya masih menunggu informasi pengumuman tes psikotest ya. Mudah-mudahan nanti pada saat pengumuman teman-teman bisa jadi lulus ya, atau mudah-mudahan lulus sih, bukan bisa, mudah-mudahan lulus semuanya ya. Harapan besar saya pada teman-teman yang merasakan suatu kebahagiaan ya, bisa melalui, bisa lulus tes psikotest ini dengan lancar, dengan hasil yang memuaskan, dan tentunya lulus ya. Oke ya teman-teman ya, di saya juga pernah merasakannya seperti itu. Pada saya menunggu tes psikotest gitu kan, rasanya adaptif, lulus enggak, ternyata bila lulus ya. Rajin tuh tiap ini ngecek lagi di web ngecek lagi dulu, ngeceknya tuh ini ya. Pak, belum pakai HP sih, sudah ada HP, cuman internetnya kurang kenceng. Kalau sekarang sih mungkin bisa ya, lalu kan ke warnet ya, kalau saya dulu di warnet terus ya, di tahun 2012. Saya ada HP sih, cuman nggak tahu, nggak kompatibel atau seperti apa ya. Tapi itu ya, tetap saya selalu ke warnet untuk ngecek link-link, walaupun misalkan pengumuman itu hari tanggal 22, saya ngecek dulu, terus tuh, saya update terus, ngecek terus. Rasanya senang gitu pas buka login, kemudian lihat nama saya gitu, ada senang gitu kan, seperti itu ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti pada saatnya keluar pengumuman ya, nama teman-teman semuanya ya pada lulus semuanya, sehingga teman-teman bisa merasakan bahagia kan ya, senang gitu kan. Dan ya kemungkinan di tes wawancara pun ya teman-teman bisa lanjut ya, intinya teman-teman bisa lanjut ke tes wawancara gitu ya. Mudah-mudahan sih ya pada lulus, saya yakin lah teman-teman ini masih ya tertik-tuk rasanya ya, karena itu sama dulu saya juga begitu, dan saya berusaha untuk berdoa dan minta doa ke orang tua bila lulus semua ya. Saya ini hari ini nggak kemana-mana nih, tumben nih, biasa sih kemana-mana karena lagi ada anak sakit. Mau berapa, ternyata dokternya sakit malah ya. Informasi terbaru tuh dokternya jatuh dari kamar mandi. Jadi untuk daftar apa, harusnya sore ini periksa, jadi mau kemana-mana ya. Oke itu aja teman-teman, semoga bermanfaat, semoga sehat semuanya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.